Oke, teman-teman, di sini ada deretan amitrium. Oke, ini contohnya. Ini sudah lebat ya, sudah banyak daunnya. Ini sudah dipakai terus. Ini tetap harganya masih di kisaran 30.000. Ya, ini banyak pilihannya ya, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita berada di tempatnya Mas Sigit lagi ya. Untuk kebetulan saat ini Mas Sigit lagi ada penataan taman. Sekarang dia kita sekarang dengan Mas Rama ya Mas ya. Oke, kita mau lihat update tanaman koleksi yang ada di sini ya Mas Rama ya. Oke, kita masuk ke dalam ya teman-teman. Nah, ini apa Mas Rama? Ketapang ya? Ketapang berapa kalau ketapang Mas Rama? Ketapang 50-an. 50 ya? Udah segede gini ya? Nah ini sama? Sama. Harganya sama ya teman-teman? Cuman 50.000. Nah ini satu pot. Kurang lebih udah 1 meter ya Mas Rama ya? Iya. Oke. Di sini ketapangnya banyak pilihannya ya teman-teman. Udah ada lagi yang bercabang juga. Oke, sekarang kita masuk ke area tanaman hias. Oke, di sini di pintu masuk. Nah, ini ada apa ini ya? Epiphyllum ya? Apa namanya? Lupa aku. Kuping kera itu. Kuping kera. Berapa ini Mas Rama? Kuping kera itu 30-an. Kuping kera ini harganya 30.000 ya teman-teman. Ini sudah dipakein turus, dipakein pot putih sama Mas Rama. Ini bisa mecah kan ya? Bisa, ya. Oh ya, ini amitrium kalau nggak keliru ya. Amitrium. Iya, amitrium ya. Cuma 30.000 teman-teman. Oke. Terus ini ada kaktus juga. Kita disambut kaktus di pintu masuk. Ini berapa ya Mas Rama? Oh, itu 100.000. Berapa? 100.000 udah dipakein pot besar ya. Ini sudah ada 4 pohon. Oke. Kalau yang koboi ini Mas Rama? Koboi 150. Koboi 150, dia ada tinggi ya teman-teman. Di sini juga ada karet kebo. Ini berapa ya? Ruby. Ruby yang ruby ya jenisnya ya. Ini berapa Mas Rama? 200. 200 ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini ada deretan amitrium. Oke, ini contohnya. Ini sudah lebat ya, sudah banyak daunnya. Ini sudah dipakai terus. Ini tetap harganya masih di kisaran 30.000. Ya, ini banyak pilihannya ya teman-teman. Nah, ini sudah kemana-mana ini. Kita tinggal pajang aja. Terus ini juga ada kayak palem ya. Ini berapa ya Mas? Palem kol. Palem kol ya namanya ya. Ini berapa? 50 ya. Oke. Terus ini apa ya? Ganceng apa namanya ya? Ini abri. Atau tentara. Berapa ini ya? 20. Ini 20 ya, teman-teman. Oke. Udah pakai pot ini juga ada yang sudah dipakein pot putih. Ini juga sudah lumayan besar. Ini masih deretan amitrium. Terus yang ini apa namanya lupa.
Ya, ini berapa ini? Kok bisa lupa ngeblank gitu. Ini berapa, Mas? Itu 20.000. Ini 20.000. Udah dipakein pot yoga. Kita tinggal pasang aja. Oke. Terus ini juga semacam belanceng juga, cuman coraknya bagus ya. Oh, coraknya bagus. Ini harganya sama dengan itu. Yang itu 40. Oke. Yang ini 40 ya, teman-teman. Oke, terus ini masih ada Homa Lumena. Homa Lumena berapa, Mas? Nah, teman-teman, Homa Lumena cuma 15.000, jadi pakai pot putih ya. Kita tinggal pilih. Nah, ini sama ya. Sama, teman-teman, 15.000. Satu pot itu 1 2 3 4 4 4 tanaman. 2 3 4 tanaman. Kita tinggal pilih saja. Oke, ini juga masih temenan sama belanceng juga. Kalau yang ini berapa ya, Mas? 15 ya, teman-teman. Ini yang daunnya kecil-kecil ya. Kecil panjang. Oke. Terus di sini ini masih singonium ya. Ini jenisnya beda ya, Mas, atau sama? Kok daunnya menjari yang ini? Singonium hijau, Ibu. Oh, ini berapa ini? 15. Singonium udah banyak ya, teman-teman. 15.000. Oke, ini yang jenisnya beda. Ini sama juga, Mas? Sama, Bu. Ini juga 15.000. Oke. Ini sudah lumayan banyak ya daunnya ya. Oke. Terus di sini apa ini namanya? Cucur bebek. Bukan. Lemon. Lemon. Berapa ini? Itu 15.000. 15.000 juga udah dipakein pot putih ya. Oke. Terus di sini ada beringin. Beringin berapa ya, Mas, beringin? 20. Beringin cuma 20, teman-teman. Ini dipakein pot putih. Udah besar ini potnya. Oke. Oh. Cuma 20.000. Oke. Terus ada lagi lipstick. Lipsticknya bagus. Berapa nih, Mas? 10.000. Cuman 10 ya. Ini banyak ya. Kita tinggal pilih untuk lipstick. Cuman 10.000. Oke. Ini sudah subur ya untuk tanamannya. Nah, ini bambu hoki ya. Ini masuk bambu hoki bukan ya? Bukan, Ibu. Bukan ya. Apa ya namanya ya? Kemoceng. Oh iya. Berapa ini, Mas? Itu 25.000, Ibu. 25 ya. Satu pot ada 3 pohon. Nah, di sini juga ada pilihan, ada sirih keraton. Sirih keraton yang kecil berapa, Mas? Yang kecil 15.000. Yang gede, yang udah tinggi? 25 ya. Yang kecil 15.000. Kita tunggu sebentar, dia udah gede juga. Ah, ini apa ini? Kalatea ya? Kalatea. Kalatea berapa ini? 25.000. Ini teman-teman, kalateanya gede ya. Ini cuma 25.000. Oh, ini sudah beranak nih. Sudah beranak. Oke, ini ada sirih ya? Sirih ya, Mas? Ini berapa ini? Sirih varigata. Sirih varigata 50.000 ya, teman-teman. Nah, ini enggak ada yang kecil ya? Tinggal ini aja. Oke. Ini 50.000 untuk sirih varigata. Nah, di sini juga banyak apa ini namanya? Prekele. Tuh, satu pot. Ini mudah sekali ya. Ini berapa ya, Mas? 25. Oke. Oke, teman-teman. Ah, ini sirih keraton yang harga 25 ya, teman-teman. Ini sudah tinggal pajang aja. Ada bonusnya ya. Bonusnya keladi ya. Ini tumbuh sendiri ya, Mas? Iya, ini boleh bawa pulang kalau mau beli yang ini. Oke. Terus pilihan yang untuk sirih keraton banyak ya.
Ini yang lebat ini. Ini sama kan, sudah kelihatan kan? Sama ibu. Ini cuma warnanya agak gini karena teduh ya. Loh, ini loh bagus warnanya. Oh, untuk Sirevaton cukup 25.000. Nah, oke. Okay. Ini ada Calathea. Calathea berapa yang ini ya? 20. Ini 20 ya teman-teman. Sudah dipakein pot putih. Kita tinggal pajang saja. Ini banyak pilihannya. Nah, ini ada yang potnya pot tawon. Tuh. Ini sudah banyak ya. Oke. Ini jenis Calathea apa ya? Aku juga enggak hafal ini. Semangka. Semangka yang ini ya. Oh. Ini semangka ya. Namanya Calathea semangka. Oke. Ini juga ada Calathea. Ini masuk Calathea ya, Mas? Iya. Ini. Oke. Ini Calathea apa ya kalau yang kecil-kecil gini, Mas? Kurang paham. Oke. Ini berapa ini? Ini biasa untuk taman itu ya, yang pinggir-pinggir itu ya. Ini berapa yang ini? 20 ya, teman-teman. Sudah dipakein pot. Kita tinggal pajang aja. Nah, di sini ada pilo marble ya ini ya. Bukan marble ya? Marble ya. Ini berapa yang ini? Marble? 30-an. 30 ya teman-teman. Oh, sudah dipakein pot. Coklat gede. Kita tinggal pajang. Oke. Kalau ini brekele bukan ya? Bukan. Oh, ini beda jenisnya sama brekele tadi. Ini apa namanya? Ini pilo ya? Pilo. Masuk pilo ya? Oh, ini beda ya teman-teman. Ini daunnya gini ya, beda sama brekele tadi ya. Oke, ini berapa ya, Mas? 25 ya. 25 ya, teman-teman. Sudah dipakein pot tawon ya. Oke. Kalau yang kecil gini, nih. Yang pilo ini, yang kecil ini berapa? 15. 15 ya. Oke. Ini bisa untuk hias meja. Nah, bisa untuk di dalam rumah juga. Dia tahan kalau untuk di dalam rumah. Oke. Nah, ini pilihannya yang Calathea tadi banyak ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini ada janda bolong. Ini sudah dipakaiin turus juga. Nah, ini seger-seger ya untuk daunnya. Sudah. Ini sudah nggak di polybag, jadi kita sudah tinggal pajang saja. Ini harganya cukup 30.000. 30 ya Mas Awang ya? Iya. Oke. Cukup 30.000 ya teman-teman. Oh. Sudah subur. Ini murah loh, 30.000. Ayo. Siapa yang belum punya janda bolong cepat ke sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini dragon ya, Mas? Iya. Dragon berapa kalau udah gede gini? 50-an. Berapa? 50-an. Oh, dragon sudah besar cuma 50.000. Ini besar ini karena dilihat batangnya ini udah panjang sekali. Nah, untuk batangnya segini ya teman-teman. Ini sudah tua ini ya. Oke. Ini ada epipremnum ya. Epipremnum berapa kalau yang pot gede gini? 50.000. Cuman 50.000 ya. Oke, kita lihat ininya. Oh. Ini kayak putih kayak variegata gitu ya. Hampir kayak variegata ya, Mas? Loh, ada putihnya nih. Oke. Kalau yang ini apa ya? Apa itu ya, Mas? Lupa. Ini berapa ini? Sama. 50 ya? Iya. Udah di pot tawon, udah gede nih. Bagus. Oke. Ini ada pilo di bawah ini. Ini berapa, Mas? Itu sama, Ibu. 25-an. Sama yang kayak ono. Berapa itu? 25-an. Ini 25? Di pot besar? Ya. 25? Oh. Nggak salah ini, Mas? Ya. 25, teman-teman. Ini apa ya namanya? Pilo apa ya? Hah? Pilo apa ya? Nggak apa. Pokoknya philodendron aja. Siapa yang tahu ID-nya nanti komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke.
Terus ini ada belanceng juga. Apa namanya ini? Belanceng tisu. Tisu. Berapa ini? Belanceng tisu 20-an, Bu. 20 ya. Ini sudah dipakein pot putih. Sudah tinggal pajang. Di sini ada Brazil ya. Brazil berapa, Mas? Brazil 40-an. Brazil 40.000 ya, teman-teman. Nah, udah pakai pot tawon. Oke, ini yang amidium yang sudah jadi ya, Mas. Loh, ini ada buahnya tuh. Nah, ini fungsi buah itu bisa dijadikan bibit apa enggak ya? Enggak, Ibu. Itu bunganya. Oh, beda kalau sama yang apa namanya? Itu ya. Keping gajah. Bukan. Yang apa itu yang gede itu apa? Monstera. Ini apa namanya tuh? Anthurium. Anthurium. Kalau anthurium bisa kan? Bisa. Dibibitkan. Dibibitkan di kawinin gitu. Disilang gitu bisa ya? Oh, kalau yang amidium nggak bisa ya? Oh iya. Ini amidium. Kalau yang sudah jadi gini berapa ya, Mas? Jadi itu 50-an, Ibu. Ya Allah. Cuma 50.000 ya, teman-teman. Oh, udah gede lo ya. Ini satu pot ini ada 2 pohon. Ada 2 pohon ya. Oke. Ini masih apa namanya? Sirih kraton. Nah, di sini. Nah, ini apa ya namanya? Ini masuk apa ini? Nanas-nanasan. Yang ini berapa, Mas? 40. Ini sudah dikasih pasir Malang loh sama Mas ini. Ini sampai bawah pasir Malang semua atau campuran? Oh, campuran ya. Kalau yang ini berapa? 30 ya, teman-teman. Oke, ini juga jenisnya nanas-nanasan, cuman untuk coraknya berbeda. Ini sudah besar ini ya. Yang ini berapa sama? Ini 30, yang ini juga 30. Ini juga ada pilihannya yang warnanya hijau ya, teman-teman. Ini beda lagi nih. Ini yang ini berapa, Mas? 20 udah pot gede, teman-teman, udah dikasih pasir Malang. Murah ini. Oke. Oh, ini lo lucu warnanya. Ini jarang ini hijau nih. Oh, ini. Ini satu pot ada dua warna ya, Mas. Ini di kombinasi nih. Oke. Terus yang ini pilo apa ya? Darkon. Oh, ini berapa, Mas? Itu 50-an. Ya Allah, 50, teman-teman, sudah dikasih pot juga. Aduh, murah sekali. Loh, udah tinggi. Udah tinggi ya, dikasih pot juga. Sudah dikasih turut. Hanya 50.000. Masya Allah, cantik sekali. Oke. Ini kuping gajah. Nah, ini udah kemarin sudah dikasih. Kok masih penasaran kenapa ya ngebleng, aku lupa lagi apa namanya.